Ini kalau kita nanti bisa menjual secara bijian, satu biji 1000 gitu saja, ini sudah lebih dari 150.000 loh ini. Padahal belinya cuma sekilo 2000. Alhamdulillah dapat cangkingan rosokan segini habis dari kirim besi ini. Ada sesuatu yang cukup bagus yang kita dapatkan hari ini, masih baru-baru loh. Gantungan saset minuman, terus itu ada cantik-cantik sekali itu. Mulai terlihat gantungan minumannya, wah masih baru ini. Ini bahannya keras ABS ini. Tuh juga masih banyak, nanti kita ada lihat toples-toplesnya bagus-bagus sekali itu. Inilah teman-teman, sudah kita turunkan gantungan saset minumannya. Ini kita perhatikan coba. Bobotnya ini 60 kilo ini. Masih kenceling-kenceling ini. Loh, kita perhatikan. Oh, nomor 6 ABS ini bahannya. Ini kalau apa adanya ya 2.500 sampai 3.000 juga laku ini. Sayangnya barangnya cuma sedikit, 60 kilo saja. Masih kempling-kempling, cocok buat warung ini. Tapi ya tetap saya kilokan nanti. Bahannya asli ABS ya ini. Loh, ABS. Nomor 6, ya toh. Cantik-cantik sekali. Kemudian selain gantungan saset minuman ini, kita juga dapat toples-toples. Wah, ayu-ayu, banget putih-putih, PP bening ini. Sama PP warna. Kempling-kempling ini bagi yang mau mencicil untuk wadah buat lebaran juga bagus ini. Wah, kempling-kempling tenan ya cah ini. Cerah-cerah. Seperti ini. Go sangu sego golek rosok iki ya cocok iki. Untuk toplesnya ini bahannya PP bening ya. Loh, nomor 5. Nomor 5 ini kan simbolnya PP. PP bening. Untuk yang tutupnya ya PP warna. Tapi insya Allah ini akan laku bijian nanti. Siji sewu ya wis patut ya iki ya. Rp1.000 ya murah loh ini, anjir-anjir loh ini. Semoga nanti laris manis dibeli oleh tetangga. Untuk toples-toples ini bobotnya sekitar 20 kilo. Ini kalau kita nanti bisa menjual secara bijian, satu biji 1000 gitu saja, ini sudah lebih dari 150.000 loh ini. Padahal belinya cuma sekilo 2000. Kemudian ada lagi, wah, gelas-gelas sih, cah. Mantap banget iki. Gelas-gelas sih. Wah, gelas. Iki api-api, cah. Iki ya tak beli dengan kiloan ini tadi. 3 lusin loh iki. Mantap, mantap. Oke, sekian teman-teman. Demikianlah pendapatan rosok hari ini berupa plastik ABS yang berwarna biru itu, kemudian PP toples, dan juga bonusnya tentunya gelas 3 lusin. Yeay, mantap. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sudah habis terjual semua, tinggal ini yang tersisa sortirannya. Total terjual 170.